Wah, ini kok kenapa ada yang rame-rame ya, teman-teman? Ada banyak arena bermain di sini. Mulai dari odong-odong, istana balon, hingga permainan mewarnai gambar. Aduh, lupa ngasih tahu nih teman-teman, kalau ini adalah miladnya si cowok ganteng Kiano, putra kesayangan kakak Mistang Hamid dan kakak Dian. Meriah sekali nih teman-teman. Acaranya dimulai dengan membaca doa. Doa bersama ini dipandu langsung oleh kakak Ibrahim Lema. Teman-teman yang lain juga bisa lihat tuh, semuanya ikut berdoa untuk kebaikan, kesehatan, dan kesuksesan masa depan untuk Kiano. Dalam acara ini, teman-teman, keluarga besar Kiano juga terlihat di sana nih, diliputi kebahagiaan. Semoga Kiano masa depannya terus cerah ya, teman-teman. Yang tidak kalah seru nih teman-teman, ada dancer keren yang sengaja didatangkan nih buat ngeramein acaranya. Semuanya bahkan ikut ngedance juga tuh.
Agar semuanya bisa dapat hadiah di hari bahagianya Kiano nih teman-teman, ada beberapa lomba yang diadakan. Mulai dari lomba TikTok sampai ke lomba tebak-tebakan. Lombanya tidak hanya untuk teman-teman Kiano aja sih, tapi juga buat ibu-ibu. Ada lomba joget dengan balon yang seru banget. Yang bikin semuanya terasa komplit tuh teman-teman, karena di lokasi ulang tahun Kiano ini banyak banget stand makanan dan minuman. Jadi kalian bebas memilih makanan, camilan, hingga kudapan dan aneka minuman. Di akhir acaranya, ada tamu yang beruntung mendapatkan sepeda motor elektrik untuk bocil. Dan ini yang tentu menjadi kejutan terakhir bagi tamu undangan di sini. Sebelum pulang, ada rebutan aneka jenis makanan bocil di tempat ulang tahunnya Kiano. Wah, selamat ulang tahun ya Kiano. Semoga panjang umur dan murah rezeki.